teman-teman. Hari ini saya akan nge-vlog Bapak di Prongos. Dia adalah Wiroswara Dalang Kondang di Eko Kristianto. Juga di Dalang Sumbondro. Saya sudah nyampe nang masuk. Muga-muga nang omah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, aku ini. Nggih. Monggo pindah ke belakang. Nggih. Kayak ngundi aku. Ah, jalan-jalan, Mas. Alhamdulillah, hari ini saya sudah nyampe di rumah Pak Budi. Seorang Wiroswara Kondang, Wiroswara Ki Dalang Sun Gondrong. Iya, Pak ya. Sama Pak Eko juga. Ini kondang. Beliaunya ini. Kondang yang saiki dadi pindang. Pandemi. Gimana Pak kabarnya Pak? Ada pandemi seperti ini. Kita sebagai seorang isone urip yo anu to Mas. Isone urip mung nang sor panggung dadi seniman. Dadi saliyan ning seniman ora obek apa yo sing sarwa kok sarwa kaku. Ora iso usaha apa-apa. Ini ngatur kosong Mas. Seni-seni rumah kabel kadal, TV kadal, lah, motor kadal, iya, nanti bujuku barang gue kadal. Lho, lho, lho. Kadal itu, apa, jenisnya kadal tenaganya, kadal bahan, gak pun boleh duit. Oh, nah, kira-kira ditolong. Nanti gue nyambung nyawa. Iya, iya. Bagaimana Pak Dewi tetap memuji, moga-moga diparingi seger kewarasan, sehat, terus lancar rezeki. Padha Pak aku dadi seniman yo ngono juga. Nang dhuwur nang gunung to, urip nang gunung, penting ning sampean ning kutho. Nang gunung pegawane mung arit. Mung uripne sapi, wis kuwi to. Nek iso apa-apa, ono sapi-sapi ono sing uripke. Amin ya. Karo sapi ne tangga. Dia adalah Pak Budi. Beliaunya seorang Wiroswara Kondang. Kondang banget. Kondang, kondang. Ini yang namanya Pak Budi. Budi kalau di panggung itu Budi Prongos. Iya Pak ya. Dia Pak Budi Prongos. Tapi sekarang bukan Budi Prongos lagi. Apa? Dia Budi Bogang. Gimana Pak ceritanya? Karena nak yo pengen tuh aku di duwe kegiatan ngupitek. Kegiatan ngupitek. Adalah dari kaji kaji itu ada jeblaan ngono lawangi yang gugur. Yeah. Adalah pas udah nol lawangi ceblok merutuk celuk nyop apa nyebai untuk lain. Lucu dia. Seneng. Seneng uangnya keadaan susah lu. Kandang pitek kaji gue udah bersahabat lu. Kaya ngono ya. Ya yes, disyukuri baik Pak. Orang Pak ngomong-ngomong jadi seniman, jenengan jadi seniman ini mulai sejak kapan Pak? Tahun pinten? Sekitar tahun 97 sama 8. So, waduh, tak saya cilik aku mungkin kan yo anggap ini ancasku atau tujuan gue lah yo belajar dalang. Oh dalang. Berarti belajar dalang aku sih iki sekitar umur 17 tahun ini belajar dalang. Mbah panggung gue dua lalu oh kok butuhnya gak mangan dalang itu ya aku hanya butuh di butuh ratu gue. Mereka sama saya cilik. Mereka sih cilik. Orang-orang lainnya butuhnya mangan dalang itu. Hebat. Ini yo sinarannya di dalang ki pada zamannya lah saya kan kudu ditunjang karo kreativitas, iya, kudu iya. Ditunjang karo kepinteran. Terus akhirnya aku yang mungkinnya tabisan olah suara, belajar suara juga, belajar mekanik. Hebat hebat, beliau hebat. Seorang dalang, Wiroswara juga. Terus saiki apa ya? Daerahnya dalang sinten sing sering mesti. Sing sering yo. Sing utamane Pak Sun Gondrong. Pak Sun Gondrong Lodang. Teman saya juga enggak kan enggak metu. Aku sok nderek Pak Eko Perdianto kuwi. Pak Dalang Eko. Dalang kondang-kondang. Kabeh dalang kondang-kondang saloni. Pernah ya? Iya, tak pernah. Panon Suroto pernah ngebel aku. Panon Suroto? Pernah ngebel. Pernah. Hebat, hebat. Pernah ngebel aku. Dijak kan bayangan. Sopo ngomong? Ndak pripun? Lah kok nyaponi latare yo ada sing kebab. Taro jadi Wiroswara ne Pak Anom. Ya kita sama Pak Budi ini sama-sama seniman. Kalau saya dulunya pernah jadi atasmen di Gending Ling Tayub Setiawakadonggo Tulungagung.
sekarang ya juga ikut yang di sama Pak Pak Bu juga di Pak Dalang Sun Gondrong ya. Kalane musim corona nangis, corona wis bosok apa? Corona iki singkatan lho Mas. Nova. Corona iki kondisi ra ono dana, dadi butuh iki ra tau duwe duit. Kang aku lho ning omah iki kaya wis gak betah. Bojo gaen mendino mung marah-marah. Mergo mendino ya ra tau tak wene jatah. Lah kene bengi lho aku ra kobro uwah-uwah. Awang kok asumsinya jangan negatif lho. Awang dipijeti. Oh, dipijeti kan ngerasa kepenak. Oh, sesole mancing tanggapan. Walah gini-gini. Hebat Pak Putih. Alhamdulillah hari ini bisa sowan jenengan Pak Putih. Terus dilihat kita seger kewarasan. Ning waras, waras wis muga-muga pandemi ndang mungkur, ndang mungkur, ndang ilang, ndang cetak. Tanggapan wae sing wis-wis. Ya, jadi ben urip seniman lek ora ana tanggapan kan yo ngenes. Oh, ngenes. Ngenes nggih. Atine kukles. Mergo yo wis ora ana sing di nggo isen-isen weteng kuwi mau. Nggih. Ora mboten, Pak. Jenengan dadi pernah dadi dalang pernah lho. Mate tahu to jenengan ganteni, enggak juli lah, enggak juli pas pentasane Pak Sun wayangan terus kon gajuli atau Pak Eko lu pernah jenengan nek elengku koyo nate ning sepisan ora pindhu ning pisan ding aku pas Pak Sun pas pentas ning gelaran gedhe ngono nggih pas limbukan but masuwo ulang yo maju maju mayang cecatul pas kepenak lha padha langsung munggah kok ora ngomong aku dijak penonton budi mudun aku yen suruh arep nonton. Aku sing dalang kok kon mudun aku yo ngono. Wah, kudu elek, elek yo kan kembian. Terima ya, ya. Elek terima ya. Rezekine mergo sing elek, Pak. Heeh. Krono elek akhire rezekine akeh. Kok akeh sing demen. Wis ora awake dhewe ora nuntut masalah elek lan ora ne, tekune atine Pak Budi apik. Cek ingat. Beliau adalah seorang seniman yang sangat mumpuni, yang sangat hebat. Jadi urun dong jelas. Nda kan asli asli nyata. Sembarang diayak ni umur kok kepat kok. Ika aku urung dari seniman mes. Beliau sudah jadi seniman lebih dulu. Tahun 97 kali ya. 97-98. 98. Mulai belajar dalam. Inilah beliaunya. Wajahnya aslinya seperti ini. Wajah monster. Montering. Wajah monster seperti maling. Tapi orang ngopo-ngopo sih penting kan yo. Tetap amin ya, Pak. Ya, untuk hari ini kita ngevlog di rumah Pak Budi. Alhamdulillah hari ini saya sudah ngevlog di rumah Pak Budi, seorang wiroswara Pak Budi Pramas Gondang. Ya, tetap dukung channel ini ya, channel Suryo Aji Official, dengan cara subscribe, like, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Mantap. Tombol loncengnya. Dan nantikan episode berikutnya. Oke, oke, oke. Cek.